Welcome back to my channel guys. Jangan lupa follow, likes, and subscribe untuk channel saya lebih berkembang lagi. Kali ini misi kita adalah mengganti kereta penumpang ke kereta pengangkutan mobil atau cars. Kita memakai kereta tipe 390 Pendolino dengan kecepatan 225 km per jam guys. Ini kereta cepat guys. Oke, kita langsung aja guys. Ini salah satu kereta cepat guys, 390 Pendolino tipenya. Sepertinya salah jalur, guys. Sepertinya salah jalur, guys. Wrong way. Maklum, guys. Masinisnya masih belajar, guys. Kita mengganti kereta penumpang dengan kereta barang, guys. Thank you.
Sepertinya masih salah, guys. Dengan keretanya, guys. Sebentar, guys. Ada yang wrong way, guys. Ini keretanya agak cepat, guys, jadi agak susah dikendalikan, guys, dibandingin kereta-kereta yang lain, guys. Akhirnya, guys, bisa juga, guys. Agak susah ini, teman-teman. Akhirnya teman-teman bisa juga, teman-teman. Kecepatan lagi, teman-teman. Salah jalur lagi, teman-teman. Waduh, seperti ini kereta agak susah dikendalikan, teman-teman. Thank you.
Akhirnya teman-teman berhasil juga teman-teman. Akhirnya berhasil teman-teman. Akhirnya berhasil teman-teman untuk menggandengkan kereta-kereta barang ini teman-teman. Jangan lupa follow, like, and subscribe channel saya untuk berkembang lagi. Kita ke next missionnya teman-teman.